Yang tidak diperkenankan Anda menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertobat dalam zinanya, wanita rendah. Tapi kalau ada orang bertobat dari dosa, ataibu minadzambi kama nadzambalah. Bisa orang kepleset dalam zina pun, mungkin ada orang berzina pun ada ya, yang dia dengan cara yang dibohongi segala macam, atau mungkin lemah ilmunya. Yang enggak dibenarkan ada menikah dengan pezina. Orang tidak pernah bertobat dengan zinanya. Tapi kalau sudah seorang wanita yang menyesal dengan kisah berzinanya, menyesal dengan perzinaannya, lalu dia bertobat, ataibu minadzambi kama nadzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Maka boleh Anda. Dan jika Anda memang punya niat baik untuk memuliakan dia, sebuah kemuliaan, supaya dia tidak tercubus lagi dalam kehinaan. Tapi Anda harus kuat. Anda harus kuat, sampai kapanpun Anda harus menutup aib itu. Jangan suatu ketika ada masalah bilang, dasar kau pezina, awas, jangan. Harus berani menutup sampai dia mati atau Anda mati. Tidak apa-apa, bagus. Dan bahkan ada keutamaan dari sisi itu. Karena menerima tobat ini penting. Kadang orang itu hanya bisa merendahkan. Kemudian bagaimana kisah Anda dengan orang tua? Ya nggak usah disebut, kok nggak harus menutup, kok harus ceritakan bagaimana? Tutup, nggak usah diceritakan kisah hamba tersebut. Wanita tersebut, semoga Allah mengampuni, selesai, Anda muliakan dia. Dan nasihat kepada siapapun yang kepleset dalam zina, segera tobat. Jangan masuk wilayah kehinaan selamanya, na'udzubillah. Mati dalam keadaan punya kehinaan, su'ul khatimah. Zina adalah kehinaan. Wanita mulia susah berzina, laki-laki mulia susah berzina. Ada pintu yang namanya nikah, kenapa masuk wilayah zina? Hanya orang rendah yang diperbudak berzinaan. Wanita mulia tidak akan bisa melakukan. Makanya, jadikan diri Anda mulia. Kalau pernah kepleset dalam zina, pintu maaf Allah luas. Pintu maaf Allah luas. Kembalilah kepada Allah, menyesal. Dan siapapun yang ingin memuliakan mereka, Anda harus tabah. Seperti Anda yang bertanya, Anda boleh. Dan sebuah kemuliaan bagi Anda yang ingin memuliakan seorang wanita yang pernah kepleset dalam zina, bukan pezina. Maksudnya sudah bertobat. Anda mampu dan Anda bertahan, Anda tidak akan mengungkit sampai kapanpun dalam keadaan apapun kalau Anda ya. Kalau Anda termasuk orang yang enggak mampu, jangan risiko. Masih ada laki-laki hebat yang bakal menikahi dia, yang tidak tahu kalau dia berzina. Makanya dihimbau wanita yang pernah berzina, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Dengan laki-laki yang tidak pernah mengetahui dia berzina. Laki-laki baru sama sekali, berperan sebagai wanita mulia, selesai. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan tidak akan muncul ungkitan-ungkitan tentang perzinaan. Pernah suatu ketika ada orang ngadep nih suami istri, ribut. Di dalam rumah, sudah begitu pakai sepatu masuk ke dalam. Hebat benar, rupanya marah. Saya sudah tahu sebelum menikah, dia itu sudah. Katanya, kamu juga. Hebat, di teman kita, ribut. Ini bapak ibu mau kesini mau ngapain? Ini rumah harus dihormati, sampai saya ngomong gitu. Ajib, lihat, ungkap-ungkap kan? Karena sudah tahu dia besi, ya, akhirnya diungkap terus. Na'udzubillah. Maka kalau Anda mampu menikahi seorang yang pernah berzina, lalu tobat, dan Anda bisa menutup sampai kapanpun, hebat. Barang saya menutup aibnya seseorang, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Anda tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan ngambil risiko. Ambil wanita yang tidak pernah punya masalah. Tapi kalau Anda ingin menolong wanita yang bermasalah semacam itu, semua kebaikan. Kalau Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Masih ada orang lain yang bisa menolong. Dia akan hijrah menjadi wanita soleha. Tidak ada yang tahu kalau dia pernah berzina. Dia akan menikah dengan laki-laki yang baik. Karena tobatnya, Allah akan kirim laki-laki yang baik. Mulialah semua.